Kabupaten Bengkayang menjadi salah satu kabupaten yang paling terdampak cuaca buruk. Tercatat sejumlah kecamatan dilanda bencana. Seperti Pulau Lemukutan di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kecamatan Sajingan, dan Kecamatan Jagoy Babang. Untuk membantu masyarakat terdampak, Kodim 1202 Singkawang menggandeng sejumlah pengusaha untuk menyalurkan bantuan. Bantuan yang diberikan berupa bahan makanan, air bersih, dan tabung LPG untuk keperluan dapur umum di pengungsian. Dandim 1202 Singkawang yang diwakili Dandramil 01 Bengkayang menjelaskan, setidaknya 100 personel diterjunkan dalam kegiatan kemanusiaan ini. Dalam hal ini, Koramil 01 Bengkayang mewakili Dandim 1202 Singkawang mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan bantuan sosial yang disalurkan melalui kami dan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendistribusikan sampai ke sasaran-sasaran yang terdampak oleh bencana banjir saat ini.